Saudara pendengar 897 FM, kisah yang pertama ingin saya kisi bacakan kepada anda semua, pengalaman yang tak dapat dilupakan di sini. Ini datang daripada Nur Sabrina. Katanya, saya satu ketika dahulu pernah menggunakan ilmu hitam terhadap bekas kekasih saya. Beliau menggunakan ilmu hitam. Apakah tujuannya? Tujuan ilmu yang digunakan ini adalah dipanggil ilmu pengasih. Ilmu pengasih yang digunakan oleh Sabrina. Jadi begini kisahnya. Saya dahulu adalah seorang wanita yang terlampau posesif. Ya, terlampau ingin mengawal pasangan lelaki saya. Apa dia buat, ke mana dia pergi, saya ingin tahu. Kalau tidak, saya akan naik berang, marah, merajuk. Begitulah keadaan saya, Casey. Berdengari 897 FM. Sehinggakan saya ni terlampau takut kehilangan dia. Berjumpa dengan seseorang yang katanya boleh bantu saya dengan masalah yang saya hadapi. Dengan itulah saya melakukan sesuatu perkara. Casey, memang jarang perkara ini kita dengar. Tapi saya buat, Casey. Saya membayar dengan harga sekian-sekian yang saya tak naklah dedahkan berapa. Tapi saya telah membeli minyak dagu. Minyak dagu ni adalah dikenali sebagai juga minyak pengasih. Yang mana dengan kita menggunakan minyak dagu, disapukan terhadap seseorang, orang itu akan terus jatuh cinta, akan terus mencari kita, teringatkan kita setiap detik dan setiap masa. Jadi, saya dah beli, saya gunakan minyak dagu itu dengan saya sapukan kepada pasangan saya. Memang mujarab, Casey. Dah sering kali dia cari saya, ajak keluar. Pernah sekali itu, malam-malam, Casey, saya tengah berada di rumah sekitar jam 11 malam kalau tak silap saya. Tingkap bilik saya ni tepi koridor. Sedang saya nak tidur, saya dengar ada orang ketuk tingkap, tuk 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 tuk. Saya terperanjat. Siapa pula malam-malam hari ini ketuk tingkap? Bila saya buka tingkap, terperanjat nampak kekasih saya berada di luar koridor rumah saya. Eh, you buat apa kat sini? Hah? Dah malam kan? Dia menjawab, I rindukan you lah. I tak tahu kenapa I duduk rumah. I tried to but I can't. I rindukan you sangat lah. Keluar sekejap boleh tak? Kalau tak nak tak apalah. You jangan duduk tingkap eh. I tengok you sekejap aja. Lepas tu I balik. Sampai gitu sekali, Casey, penangan minyak dagu yang saya kenakan. Dan akhirnya, apa yang saya buat, rahsia saya ni bocor. Mungkin ibu ataupun adik-beradiknya dapat lihat perangai anak atau abang mereka lain sangat-sangat. Mungkin resah gelisah setiap kali keluar rumah, balik jauh malam. Mungkin dalam tidur mimpikan saya menyebut-nyebut nama saya. Dari itu, pasangan kekasih saya dibawa berjumpa dengan seorang pakar perubatan Islam. Dan mereka dapat tahu yang anak mereka telah pun terkena dengan minyak guna-guna, minyak dagu dikenali sebagai minyak pengasih. Kesih berat ni. Selepas itu, dah dirawat, saya kalau nak mujarabkan lagi minyak tu, saya kena sapu lagi. Tapi keluarga ni dah mengawal dan tidak benarkan anaknya keluar dengan saya. Sampaikan pergi ke mana, dihantar, dijemput, saya tidak ada peluang. Tidak ada peluang sama sekali. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya hanya perlu tunggu masa, tapi masa berlalu begitu saja sebab tidak ada peluang untuk berjumpa dengan dia. Akhirnya pada satu malam saya sedang tidur. Di dalam bilik saya mimpi ada seorang wanita, seorang perempuan kurus tinggi,
ketinggiannya yang mana kepalanya sampai mencecah siling. Rambut panjang dengan tangan yang panjang, jari yang panjang dalam mimpi saya datang. Datang dalam mimpi, tak tahu apakah niat dan tujuan, tetapi dengan menggunakan tangan yang panjang, jari yang panjang, menekap dada saya dan tekan sampaikan saya sukar untuk bernafas. Saya akhirnya terbangun dari tidur. Tercungap-cungap saya dibuatnya. Dan saya tahu, dia, makhluk yang saya mimpi akan datang balik. Dan kemungkinan kali kedua, ketiga dia datang, dia akan tekan lebih dahsyat, kemungkinan sehingga saya tidak sedarkan diri. Minyak dagu itu saya buang, buang ke dalam tong sampah. Saya tidak lagi pandang ke belakang, tapi saya ingat apa yang saya buat. Kenapa saya bodoh sangat? Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam. Satu lagi kisah yang ingin saya ketengahkan. Ini berkenaan dengan satu kejadian yang mana seorang isteri, takut salah je. Okey, ini adalah satu kejadian yang mana seorang isteri berkongsi berkenaan dengan satu perkara yang mana beliau suruh rahsiakan namanya. Jangan gunakan nama saya yang sebenar. Jadi isteri ini memberitahu berkenaan dengan arwah suami yang dah meninggal dunia. Dalam masa seminggu tu, setiap hari saya datang menziarahi kubur arwah suami. Dan kemudian selama seminggu tu kubur nampak okey lah. Apabila saya tak datang selama 2 hari, ya, atas sebab saya sibuk menguruskan anak dengan keluarga, ya. Dan bila datang 2 hari kemudian, saya terperanjat dan melihat kubur arwah suami saya. Jadi apa yang berlaku, inilah kisah yang disampaikan bersama dengan saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan terikut-ikut, ya, jangan mudah percaya, dan saya akan kongsi sama kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih pada anda yang ada di YouTube yang sedang menonton, menyaksikan live, ya. Yang ini kita juga ada siapa lagi teman-teman, ya. Nanti kita tengoklah nama-nama yang ada dekat YouTube, di Facebook dan juga di Instagram. Kita kongsi sama kisah pengalaman yang dikatakan di sini datangnya daripada seorang teman berkenaan dengan kubur arwah suaminya. Kalau sudah bersedia, inilah kisah bersama dengan saya KC dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Baik, saya gunakan nama samaran beliau. Beliau mengatakan namanya Nita. Nita berkongsi, ya, pengalaman berkenaan dengan kubur arwah suami. Seminggu selepas saya kunjungi arwah kubur arwah suami, setiap hari saya datang kubur arwah suami, ziarah kubur arwah suami. Memang tak boleh terima hakikatnya, suami pergi dulu dari saya. Akibat, katanya di sini, akibat suami saya kemalangan jalan raya. Dan apabila saya datang balik dalam hari yang ke-9, ya, ke kubur arwah suami, saya terperanjat. Kubur arwah suami ini penuh dengan anak-anak ular. Bukan seekor, banyak sangat, ya. Saya rasa lebih daripada 10 ekor, kata Nita, bukan nama sebenar. Bila datang tu, saya keluar dari kenderaan, saya pergi ke kubur arwah suami ini. Lazimnya saya duduk dan saya akan menangis lah, KC. To be honest, ya, terus terang saya akan menangis. Kemudian saya akan duduk untuk baca Yasin. Dan saya akan bercakap, dekat kubur arwah suami ini. Yang mana kejadian ini yang berlaku pada tahun 2004. Jadi, bila datang, saya terperanjat. Hari yang ke-9, saya ternampak kubur arwah suami saya ni penuh dengan anak-anak ular. Lalu saya tak tahu nak buat apa. Saya cuba mencari ranting-ranting kayu. Kalau boleh saya menghalau, tapi saya tahu itu memang tidak selamat untuk saya. Saya takut nanti anak-anak ular ni masih ada dekat sekitar saya lah kalau saya duduk membaca Yasin. Jadi demi keselamatan, saya cuba mengambil ranting, ya, menghalau, tapi tidak bergerak, tidak berganjak.
Ya, semua masih berliga-liga dekat sekeliling dan atas kubur suami. Rasanya pelik, Casey. Kemudian petang hari yang sama saya datang, masih nampak lagi anak-anak ular yang begitu banyak. Keesokan harinya, saya datang dengan abang saya dan kakak ipar memandu ke kubur arwah suami sebab semalam saya beritahulah tentang masalah yang saya hadapi. Bila sampai KC, masih lagi banyak anak-anak ular dekat kubur arwah suami dan juga di bahagian atas. Abang saya cuba ya menghalau ular-ular ni. Kita tidak pasti ini adalah jenis ular bisa ataupun yang tidak. Menggunakan kami membawa sekali bersama tempat penciduk mengangkat ular tu dan kemudian bawa ke tempat yang lain yang ada yang dicampakkan ke dalam kawasan semak samun. Tetapi jumlah ular, anak-anak ular dekat kubur arwah suami masih lagi banyak. Ada yang kita campak ke tepi, dapat lihat dia bergerak dan datang kembali berkumpul dekat kubur arwah suami. Waktu tu saat paling sedih untuk saya. Saya tak tahu apakah maksudnya perkara ini berlaku. Saya dah tak boleh kunjungi kubur arwah suami, tak boleh duduk, tidak boleh membaca Yasin, tidak boleh bercakap berbual-bual dengan suami, Casey. Lazimnya kalau saya duduk dekat kubur arwah suami, saya akan duduk selama sejam lebih, kadang-kadang sampai dua jam. Duduk, baca Yasin bukan sekali, beberapa kali, kemudian saya akan bercakap dengan suami. Abang, anak kita macam ni. Ya, anak Ryan, anak kita bernama Ryan, tadi cikgu dia cakap macam ni. Jadi saya akan konon-konon update lah sebab saya betul-betul rindukan suami saya. Sehinggalah saya berjumpa dengan seorang pak cik ni yang direkomendasi oleh seorang kenalan. Saya pergi berjumpa dengan orang ni, kemudian saya beritahu kubur suami penuh dengan ular. Kemudian saya beritahu, bila ditanya apa saya buat kat kubur selalu, saya beritahulah saya membaca Yasin. Kemudian ditanya ada lagi awak buat apa-apa lagi. Oh, saya akan duduk bercakap dengan suami. Dan katanya di sini, kalau duduk datang baca Yasin tu masih boleh okey lah. Tapi kalau bercakap dekat kubur arwah suami, sesuatu perkara yang tidak digalakkan. Hindarilah. Suami dah meninggal, mana awak tahu suami awak masih dekat situ, kata pakar ni, ya pakcik ni lah. Dan kata silap hari bulan, anda ni bercakap dengan jin yang ada dekat kubur suami awak. Jadi saya tanya, jadi apa saya boleh buat dengan masalah ular? Saya nak bersihkan kubur suami, saya nak juga duduk bacakan Yasin. Katanya niat kena penting, nawaitu datang ke sana hanya untuk bersihkan kubur, okey. Kalau nak duduk baca Yasin, bolehlah baca. Tapi baca tu pun untuk diri sendirilah. Jadi, saya terdiam. Dalam hati saya, takkanlah kerana saya ni nak bercakap dengan suami, tiba-tiba banyak ular. Casey, sememangnya benar, saya tanamkan niat satu hari, cuba dengan ikhlas datang. Masih lagi ada beberapa ekor ular. Tapi, bila saya datang, saya dapat lihat ular ni tiba-tiba bergerak dan meninggalkan kubur arwah suami depan mata saya. Anda bayangkan pendengar Ria 897. Saya dapat lihat dengan jelas bila datang aja ada ular apa. Niat aku ni ikhlas, tak nak bercakap, datang nak baca Yasin aja dengan untuk suami. Tiba-tiba ular ni jalan ke sini, dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, jalan terus dia hilang memasuki kawasan semak samun dan rumput-rumput yang ada dekat sekitar kawasan kubur arwah suami. Dan baru saya teringat akan kata-kata pakar yang mengatakan niat kena betulkan, kemungkinan itu adalah petanda yang saya buat sesuatu yang tak baik di tapak tanah perkuburan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini satu kisah kejadian yang diketengahkan ini ya, kejap ini adalah dari kiriman Rozaidi. Rozaidi berkongsi peristiwa yang beliau alami pada tahun 2014. Katanya di sini, saya pernah masuk hutan, Gizi, mencari sejenis bunga dalam hutan. Ini adalah untuk satu ilmu perubatan yang saya belajar.
Dan saya tak perlu sebutlah nama bunga ni, takut nanti ramai pula yang masuk hutan. Sebab saya nak kongsi apakah manfaat bunga yang saya masuk hutan ni, yang saya cari. Tetapi bunga ni hanya boleh kelihatan pada waktu malam sahaja. Interesting eh. Apakah bunga yang dimaksudkan ni? Kata Ruzaidi, saya memasuki hutan pada waktu malam mencari bunga. Bukan sekali, ia memakan masa 3 minggu, Kesi. 3 minggu, dalam seminggu, 2-3 kali saya masuk hutan. Di sebuah hutan, perkara ini bukan di Singapura. Ini berlaku di Malaysia, di sebuah hutan dekat Pahang. Saya diberitahu untuk cari sejenis bunga ni, yang mana bunga ni hanya akan ada kelihatan pada waktu malam. Dan tanda-tanda nak lihat bunga ni senang, jangan gunakan lampu solo, sebab dari jauh akan kelihatan ya, sekelompok bunga ni glow in the dark. Ya, bunga ni dapat lihat bercahaya dalam keadaan gelap. Sebab itulah kalau mencarinya tidak digalakkanlah untuk menggunakan lampu solo, supaya mudah untuk dikesan bunga yang dimaksudkan ini. Selepas 3 minggu, seminggu dalam 2-3 kali saya masuk hutan cari. Selepas 3 minggu, dengan memakan masa 3 hingga 4 jam dalam hutan, saya baru jumpa bunga yang disebutkan. Tapi masalahnya, bunga ni bukan dekat bawah. Bunga ni berada dekat atas pokok yang tinggi, Casey. Itu pun, saya ternampak bunga ni dekat atas pokok kerana saya terdengar bunyi burung hantu ketika sedang berjalan. Tengah jalan cari-cari-cari, dekat atas saya tiba-tiba bunyi, bunyi burung hantu. Bila saya dongak ke atas, terperanjat saya apabila ternampak sekelompok bunga-bunga yang bercahaya ni, ya, pada waktu malam betul-betul berada dekat atas. Saya nak panjat pokok tak boleh, tak ada perkakas, dan saya tidak mahir dengan ilmu memanjat pokok. Pendengar Ria 897, saya dah tahu di mana bunga ni, saya batalkan niat saya dan akan saya lakukan perkara ini bila saya balik dengan perkakas yang betul. Alangkah terperanjatnya apabila saya alihkan pemandangan daripada dongak ke atas tu sambil berfikir macam mana aku nak naik atas. Saya pun alihkan pandangan saya daripada atas, saya tengok ke depan. Saya terkejut, Casey, apabila dekat depan saya ada seseorang yang tengah berdiri, seluruh tubuhnya hitam. Tangan dia panjang sampai ke lantai. Benda ni berdiri, walaupun jauh, walaupun gelap, saya boleh nampak dengan jelas. Pendengar ya, tiba-tiba benda ni menghasilkan suara seperti bunyi werewolf ataupun serigala. Sama macam ni lah. Kemungkinan lah eh. Tangan benda tu, seluruh tubuh hitam, kurus. Tangan sampai ke lantai, Casey. Dia hanya memandang ke bawah, dan saya tahu bunyi seolah-olah macam bunyi serigala datang daripada makhluk yang menakutkan yang ada di hadapan saya. Saya pun pusing, angkat kaki lari, dan itulah kali terakhir saya masuk hutan. Itulah kali terakhir misi saya mencari bunga yang disebutkan. Dan apa nak buat, katanya di sini saya terpaksa batalkan mencari bunga berkenaan. Sebab bunga ni banyak faedahnya, kalau nak tahu. Tapi mungkin ada yang belum tahu. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman saya, Casey. Dan selamat tengah malam. Saudara, satu kisah yang pendek ni datang daripada Nur Adira. Katanya, saya berasal dari Kempas. Siapa orang Kempas sedang menonton dan mendengar? Orang Kempas, silang kat tangan. Nur Adira kata, Assalamualaikum, Kesi, Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar setia dari Kempas, ya, di sebuah kampung di Kempas. Waktu malam, Kesi, dekat rumah saya ni, memang sunyi sepi lah. Satu kejadian yang pernah berlaku, saya lupa nak ambil pakaian sekolah yang dibasuh. Sebabnya hari itu adalah hari Ahad, hari Isnin sekolah. Jadi kalau tak ambil, besok pagi kalau hujan basah, tak ada uniform ataupun tak ada baju sekolah saya nak gunakan untuk ke sekolah. Jadi waktu saya sedar tu dah pukul 11 lebih malam. Yang mana
abah saya dan ibu saya dah masuk bilik dah tidur. Saya ada seorang adik lelaki dah tidur. Saya ada seorang kakak pun dah tidur. Saya seorang belum tidur. Jam 11 lebih malam terbangun. Dan kemudian saya nak pergi ke belakang untuk ambil uniform sekolah sebab takut hujan. Jadi saya ada dua cara untuk keluar. Satu cara keluar dari pintu, pada pintu depan. Satu keluar daripada pintu dapur. Jadi saya pun keluar melalui pintu depan. Ini kerana pintu dapur ni agak leceh sedikit nak buka. Dan kadang-kadang bila buka pintu dapur ni, nanti dia akan tertutup dan terkunci sendiri. Jadi masalah. Jadi saya jalan jauh, saya keluar daripada pintu depan. Keluar rumah, saya tutup pintu, saya jalan. Sebelum sampai dekat belakang, tempat mana mak saya jemur bajulah, jemur pakaian yang dicuci, dekat sebelah kanan rumah saya ni, di Kempas, Kampung Kempas dekat Johor, ada tanaman-tanaman, antaranya pokok pisang yang ditanam oleh mak saya. Dan salah satu pokok pisang tu dah pun ada jantung pisangnya. Saya tak tahu kenapa pada malam tu, bila tengok pokok pisang tu, saya rasa tiba-tiba macam takut meremang bulu rumah. Saya pun jalan menuju ke tempat ampai, di mana mak saya gantunglah baju. Jadi dekat belakang tu, bapak saya ada buat tempat gantung baju. Dia pacakkan beberapa tiang, tiang kayu ni. Kemudian dia letak tali, letak tali, letak tali. Jadi banyaklah tali, 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 tali digantung baju, seluar, cadar, langsi yang dibasuh oleh mak. Dan benda tu melirik sampai ke belakang. Baju saya berada dekat tengah-tengah. Saya jalan nak ambil baju sekolah. Belakang baju sekolah, ya, belakang baju sekolah ni gantung, mak saya gantung adalah cadar yang panjang dengan selimut. Ya, beberapa selimut. Jadi benda tu dari atas sampai ke bawah. Saya tengah nak ambil baju, tiba-tiba sepit yang saya pegang terjatuh dari tangan dekat atas lantai. Saya bungkuk ke bawah untuk ambil sepit. Apabila saya ambil sepit, angin tiup selimut yang ada dekat digantung dekat belakang. Bila selimut tu ternaik, ada orang tengah jenguk gini. Ada orang tengah jenguk di bawah celah-celah selimut yang ditiup angin. Dia tengok saya gini, saya tengah angkat sepit, saya tertoleh ternampak, saya istighfar dan terpekik. Nasib baik baju-baju dah ada di tangan, saya lari lintang pukang. Saya lupa yang saya masuk ataupun saya keluar daripada pintu belakang, pintu depan, Casey. Saya lupa yang saya lari, saya keluar rumah ni daripada pintu depan. Saya pergi lari selepas ternampak benda tu, lari pintu belakang. Saya buka-buka-buka tak boleh. Dalam ketakutan, buka-buka-buka tak boleh, ketuk, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ma! Duk-duk-duk-duk-duk-duk. Ma, tolong! Tolong, ma! Duk-duk-duk-duk-duk. Ketuk sekuat hati. Mak saya bangun, bapak saya bangun, tengok dekat dapur, buka pintu. Kemudian mak tanya kenapa saya terjungap-jungap. Tutup pintu, mak, tutup pintu. Tanya kenapa saya tak dapat jawab. Saya kata lupa nak ambil baju sekolah. Dan kemudian saya teringat, tadi aku keluar rumah daripada pintu depan. Saya pun pergi ke pintu depan, memang sah pintu depan terbuka. Ya, saya masuk, tutup pintu depan dan mak tanya kenapa. Saya jelaskan dekat belakang tadi saya nampak apa. Mak saya terperanjat, Casey. Malam tu saya nasib baiklah tidur dengan sebilik dengan kakak. Malam tu saya kejutkan kakak saya. Saya kata pada kakak, kakak jangan tidur dulu teman-temankan saya. Itulah pengalaman saya. Terima kasih daripada orang Kempas untuk misteri jam 12. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hai, siapa tu? Dilaila. Okey, ada kisah Dilaila. Tentang apa Dilaila? Okey, so benda ni berlaku 2 tahun yang lepas. Dia berlaku di Johor Bahru lah. Rumah bekas tunang saya. Lepas tu kami lepak. Tengah lepak tu, tengah main game. Tiba-tiba saya dirasuk. Lepas tu bekas tunang saya cuba keluarkan lah. Dan dia cerita lah balik. Dia cakap dengan saya yang benda tu berbual dengan dia. Dia cakap benda tu jatuh hati dekat saya, dah lama perhatikan saya dan ingin membawa saya pergi bersamanya lah. Jadi bekas tunang saya tu dia tahan. Dia tahan, dia cakap tak boleh sebab kira macam saya ni manusia dan dia tu kira di alam lain lah. Jadi dia tak boleh bawa saya.
Lepas tu lepas dia sedarkan saya, tak sampai 5 minit saya dirasuk lagi buat kali kedua. Dan kali kedua bila saya dirasuk ni, bila saya menjerit, ada 5 suara keluar. 5 suara keluar, iaitu seorang nenek, kanak-kanak, perempuan, seorang datuk dan juga suara lelaki yang amat garau lah. Dan diorang mengambil masa 4 jam, dari jam 2 sampai jam 6 lebih, untuk keluarkan benda tu daripada badan saya. Itu je lah cerita saya. Wah, jadi anda dirasuk dalam mana anda katakan dalam berapa jam tadi? Dalam 4 jam lebih kurang macam tu. Tubuh anda, anda dapat rasakan sesuatu memasuki tubuh anda lah. Ya, saya. Wah. Dan lepas 4 jam tu penat lah, penat sangat. Memang rasa macam badan ni dipergunakan apa semua. Mereka berlawan lah antara saya kira benda tu di dalam badan saya dan saya berlawan dengan bekas tunang saya. Wow. Seram juga ni kan, hantar barang ya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Kembali. Ini daripada Liza Wati ya, katanya, Casey, 2 hari lepas saya balik rumah dengan suami selepas makan malam. Jadi balik tu kami sambil-sambil tu mendengar MJ12. Oh, 2 hari lepas ya. Mendengar MJ12 selepas makan malam. Apa yang berlaku, suami pandu balik ke rumah, tempat letak kereta, rumah kami di Sembawang, terpaksa letak tingkat paling atas. Selepas letak kenderaan di tingkat atas, suami dengan saya pun turun ke bawah lah. Untuk pulang ke rumah lah. Dalam perjalanan ada turun bawah, keluar saja daripada tempat letak kereta, suami kata, alamak, telefon bimbitnya tertinggal dalam kereta. Jadi suami kata, awak jalan dulu lah, saya balik naik apa ni, saya naik ambil handphone. Dan saya kata pada suami, tak apalah abang naik, saya tunggu kat sini. Ketika saya sedang tunggu dekat kawasan luar tempat letak kereta bertingkat, saya nampak blok sebelah, tingkat 2 blok sebelah, Casey, ada susuk tubuh seseorang tengah berdiri tau. Jadi saya perhatikan, saya tengok, dan rumah tingkat 2 ni tingkapnya tertutup ya, tingkap dapur tutup, tingkap bilik tutup. Dan kemudian bila suami turun, saya kata, bang, nampak tak tingkat 2? Abang jangan tunjuk, jangan tengok sekarang ya. Saya cakap, nanti abang lepas kita nak dekat sampai tu abang tengok ya. Okey. Abang tingkat 2, dan saya cakaplah tingkat 2 dari mana kiraan tingkapnya, abang tengok kat situ. Dari tadi tu bang dia diri. Diri dekat tingkap tak gerak-gerak. Takut saya, seram, kata saya pada suami. Pun jalan, 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 jalan. Kemudian sampai dalam lift, suami pun kata, tadi awak nampak apa dekat tu? Saya kata pada suami, tadi kan saya dah cakap dengan abang, dekat tingkap tu ada perempuan tu bang diri. Seram bang, dah lah gelap rumah tu. Kemudian apa yang berlaku? Suami kata, awak ni biar betul, rumah tu kan dah lama kosong. Rumah dekat Sembawang tingkat 2, saya baru teringat rumah tu memang kosong, tidak, belum ada penghuninya lagi. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, pada waktu tu saya dah tiba-tiba terkejut sekejap dan malam tu dua kali saya nak bangun pergi ke dapur, pergi ke tandas, saya kejutkan suami suruh temankan saya, Casey. Memang seram sangat-sangat bila fikirkan kembali apa yang berlaku. Dan saya memang ternampak bila keesokan hari saya turun ke bawah dengan suami nak pergi pasar, saya tetap dongak ke atas dan memang rumah tu daripada tingkap dapat lihat dalam rumah tidak ada perabot pun ya, taklah nampak semua nampak bahagian dapur saja, tak ada perabot dan rumah tu memang kosong dah lama. Tetapi semalam yang saya jalan tu, apa yang saya ternampak berdiri dekat tingkap dapur rumah di tingkat 2 Sembawang Road. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi, siapa tu? Itu Casey eh? Ya, saya. Siapa bercakap ni? Nama saya lebih baik tak nak bilang lah. Okey, saya nama samaran Boy lah Boleh eh? Yeah. Okey, Boy, ada kisah apa? Silakan. Dulu saya pernah nampak ada seorang penggali kubur, grave digger. Dia pernah cakap dengan saya, ada orang pernah, orang yang belajar ilmu hitam lah. Hello? Diorang ada this group of orang yang belajar ilmu hitam ni, mereka selalu pergi dekat kubur pusara abadi time
pukul 2 pagi, 4 pagi. Habis gali kubur orang balik. Oh. Dia gali balik, buka. Habis ambil macam jari orang tu, dagu orang tu, kaki dia punya jari, ibu jari. Lepas tu diorang buat minyak. Tapi dengan syarat lah, orang-orang ni semua kena mati dalam 7 hari. Penggali kubur tu dia cakap dengan saya yang orang-orang ni selalu datang time bila diorang dah baca surat khabar. Time ada kebalangan, ada orang accident kan. Habis diorang tunggu dalam 6-7 hari macam gitu. Habis lepas tu gali kubur, dapat kat dalam mayat tu, diorang ambil pisau. Terus ni lah, ambil apa-apa yang diorang nak. Kalau perempuan, diorang ambil dagu. Kalau lelaki, ambil tu punya jari. Apa-apa yang ada dekat badan mayat lah, si mati. Jadi ini yang dikongsi sama oleh penggali kubur kepada anda lah. Apa anda buat dekat kubur tu waktu malam tu? Ada malam-malam tu dekat kubur tu. Sebenarnya penggali kubur ni ada yang orang kata macam caretaker dekat tanah kubur kan. Ada caretaker. So dorang kalau nak jaga kubur, dorang kena pasang benda ni tau, nak jaga kubur. Jadi orang kalau nak masuk kubur, nak buat benda bodoh macam ini kan, normally dia punya spirit will disturb lah. To prevent lah. Tapi from sekarang, zaman sekarang dah tak ada orang buat macam ini lagi lah. So in the previous previous zaman memang ada ramai orang buat macam ini. Lepas tu diorang jual dalam minyak botol-botol. Jual kasi macam kalau orang nak laris dalam diorang punya perniagaan atau nak cari kekasih, diorang pakai minyak-minyak macam ini lah. Itu je lah kisah saya nak ceritakan. Terima kasih ya. Okay, bye. Baik, itu dia kisah berkenaan dengan penggali kubur yang dikatakan menjadi saksi beberapa orang yang korek kubur kembali untuk melakukan kerja-kerja yang disebutkan. Adakah kisah itu benar ataupun hanya sekadar dibuat-buat ataupun sekadar salah dengar kisah yang disampaikan? Kisah yang dikongsi sama oleh Kak Ju, katanya di sini, assalamualaikum kisah, waalaikumsalam. Kak Ju, pendengar setia Misteri Jam 12, berasal daripada Jurong West. Dan kisah yang Kak Ju nak kongsi adalah berkenaan dengan dalam rumah Kak Ju. Kejadian ini berlaku pada tahun lama ni, 2005 kisah. 2005 Kak Ju duduk dalam rumah di Jurong West, rumah yang sama sampai saat ini lah, saat ini dan waktu tu dalam rumah tu tak ada orang. Kak Ju ada dua anak lelaki. Kedua-dua anak lelaki Kak Ju menjalani perkhidmatan negara dalam masa yang sama. Ya, Kak Ju cuma ada dua orang anak dan satu berada dekat kem. Maaf, dua berada dekat kem dan hanya akan pulang pada hujung minggu sahaja. Jadi apa yang Kak Ju nak ceritakan ni, bila suami kerja malam, ya, balik keesokan pagi, Kak Ju duduk di rumah seorang diri. Dan apa yang terjadi, satu pengalaman yang menyeramkan berlaku pada Kak Ju. Waktu tu tengah duduk dekat ruang tamu, kakak terperasan dekat dalam bilik ni macam ada kelibat orang berjalan. Ya, bilik mana? Bilik yang dimaksudkan oleh Kak Ju adalah bilik tidur lah. Kakak tengah duduk dekat ruang tamu sedang menonton TV sekitar jam 10 lebih malam. Kakak ternampak dekat bilik kakak di dalam bilik tidur ni macam ada orang tengah lalu. Ya, itu yang berlaku. Dan bila kakak tengok ni, benda tu hilang lah. Ya, terjadi apabila kakak sedang menonton TV dan terasa macam ada orang lalu dekat sebelah tepi kakak. Dan kakak pun alihkan pemandangan perhatian kakak daripada tengok depan tu, kakak tengok ke tepi.
tak nampak orang, kemungkinan dalam hati kakak ni, ini mungkin apa ni, hanyalah sekadar mainan mata lah. Jadi Kak Ju kata kakak terus menonton, dan akhirnya bila tengok jam tu dah nak dekat pukul 12, kakak pun matikan TV, masuk dalam bilik. Rumah tu tak ada orang lain kecuali kakak seorang. Ya, kakak masuk bilik, tutup lampu, dekat atas katil kakak nak tidur. Tengah baring dekat atas katil dengan selimut, baring atas katil dengan selimut nak cuba lelakkan mata. Casey, kali ini memang jelas kakak nampak, kata Kak Ju. Kakak nampak ada perempuan jalan depan pintu bilik rumah kakak, Casey, dekat Jurong West. Dia jalan pelan. Kakak dah astaghfirullahalazim, apa benda tu? Dalam hati kakak, Casey, hanya Allah saja yang tahu pada waktu itu. Kakak hanya mampu membaca surah-surah yang kakak hafal, ya. Bayangkan dalam keadaan ketakutan, kakak mula membaca surah, bukan surah, kakak mula dengan membaca doa makan. Yes, kalau fikirkan memang kelakar, memang lucu. Tapi kalau Casey kena dalam situasi kakak, memang amat menakutkan. Casey tengah baring, dia lalu depan pintu rumah. First nampak dalam bilik, ya, orang lalu, tapi tak nampak jelas. Sebabnya nampak daripada bahagian tepi mata. Yang kali kedua, malam yang sama, nak tidur, dia lalu depan pintu bilik. Akhirnya kakak kepenatan, terlelap, tertidur, dan kakak usaha ikhtiarkan pada pagi itu juga berjumpa dengan ustaz kakak. Ya, kakak ada seorang ustaz yang kakak timba ilmu lah, ilmu agama ni. Dan ustaz tu datang bila suami ada di rumah, dia tengokkan rumah, dia cuba bersihkan, dia simahkan rumah. Kemudian katanya insyaAllah tak ada apa-apa, dan memang selepas disimah tu dah tak ada lagi rasa takut. Sebab itu pun gangguan yang pertama dalam rumah tak pernah berlaku dalam rumah kakak. Sekian, terima kasih dari Kak Ju, peminat Misteri Jam 12 dari Jurong West, Singapura. Terima kasih. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik. Siapa bercakap ni? Sulaiman cakap sini. Cik Sulaiman, panggilan dari mana ni? Daripada York Hill. Aha, Cik Sulaiman, York Hill lagi. Ada kisah tentang apa, Cik Sulaiman? Okay. Silakan. Ini pasal saya kerja part-time di McDonald's. Nak saya kasih tahu tak McDonald's di mana? Tak kisah, tak perlu. Tak perlu, Di barat ke di timur? Di west side ke east side? Barat, timur saya tak tahulah. Tapi dia dekat Queen Street. Oh, okey. Biasanya memang hutan. Ya. Tahu kan? Faham. Tadi saya memang selalu kena malam. Jadi bila tiap-tiap malam tu, selalu diorang tu macam budak-budak sana, bila malam nak buang sampah ke apa, selalu suruh saya. Kadang-kadang memang saya sendiri volunteer potong lah sampah ke apa ke. Jadi bila satu hari tu saya, hari Rabu tu saya pergi buang sampah, ternampak satu lembaga hitam ni. Tadi saya pekik, oi. Tadi bila dia toleh, mata dia macam merah tak, macam merah lah, macam merah saga gitu. Jadi bila dia seregar saya, saya pun tunjuk dengan jari, saya kata Allahu Akbar. Jadi yang belakang-belakang tu nampak juga mata-mata merah. Bila saya nak lari je masuk pintu tu, diorang pergi kunci pula pintu belakang. Saya empas-empas entah-entah pintu, diorang ingatkan belakang tak ada orang. Jadi diorang buka, dia kata apa abang-abang buat kat luar, abang potong-potong kotak lah. Jadi itulah yang mulai saya sakit. Dalam 9 hari lah saya sakit. Memang bila saya dah sakit tu, apa makan ubat semua kotak jalan. Bila saya bangun subuh tu, saya ambil air segelas. Saya selawat 7 kali, Fatihah 7 kali. Bila minum tu dalam 40 hari tu, barulah alhamdulillah sembuh. Karena memanglah, okay, malam tu memang gelap lah katanya. Budak-budak sana pun memang takut lah kalau nak buang sampah ke mesti lalu tu saya. Selalu saya memang tak ada ingat apa-apa lah. Itulah sekali yang saya kena. Itulah dekat McDonald's. Sampai sekarang saya nak kerja pun, dalam satu minggu saya kerja, dua hari, tiga hari, dua hari, tiga hari, saya datang.
Lagi-lagi kalau malam Jumaat, terus saya tak datang. Jadi terima kasih. Tak berhenti ni pun saya tak berhenti. Ada berhenti? Oh, lepas tu nak kerja apa pula ni? Saya memang ada kerja siang. Tapi ni part time lah. Part time aja. Budak-budak sana memang cakap belakang tu memang selalu macam itu. Tapi saya tak pernah nampak. Itulah sekali saya nampak. Jadi terima kasih ya. Itulah terima kasih, terima kasih. Baik. 669-11897. Waalaikumsalam. Okey, satu peristiwa yang dikongsi sama dari Rabiatul. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rabiatul dari Melaka nak berkongsi pengalaman. Boleh kasi bacakan ya. Ini ketika saya mengikut abah saya memandu pada waktu malam. Abah saya ni waktu malam dia suka memandu mencari bahan-bahan yang boleh dikitar semula lah untuk dijual. Biasalah mencari pendapatan lebih. Dan kadang-kadang abah keluar seorang, kadang-kadang kata Rabiatul, saya akan temankan abah saya. Jadi abah akan pergilah dekat kawasan-kawasan mencari besi, mencari kotak-kotak. Jadi semuanya akan disumbatkan dekat belakang van abah. Saya akan turun, tolong abah. Memang bukan senang kisi mencari duit untuk keluarga, duit tambahan. Dan saya tengok abah saya ini adalah seorang yang bekerja keras dan bekerja kuat. Kembali pada kisah yang ingin dikongsi oleh Rabiatul. Saya dengan abah pada waktu itu sedang memandu van. Dan apabila abah saya berhenti dekat satu kawasan di Melaka. Tempat ini, ini di kawasan Bandar Raya Melaka, yang mana berdekatan dengan sebuah kawasan rumah kedai dekat kawasan tu. Dan abah saya kata tunggu sekejap, dia suruh saya tunggu sekejap dalam van. Jadi abah saya pun keluar untuk mengambil kotak yang ada dekat belakang kedai. Banyak kotak-kotak dibuang tau. Jadi abah pun menggunakan troli untuk mengambil barang-barang tu. Sebabnya abah tak kasih keluar, kawasan tu ada banyak anjing. Ya, banyak anjing pada waktu malam. Saya ni memang jenis yang penakut anjing, jadi saya tak keluar lah. Kalau tidak, saya memang akan keluar dan tolong abah saya angkat kotak. Dalam waktu abah saya sedang mengangkat kotak, ya, diletakkan kotak tu ke dalam troli yang dibawa bersama, saya tengah duduk perhatikan abah saya. Tiba-tiba dekat belakang saya nampak abah, di belakang abah saya ada orang tengah berdiri, kisi ya, seorang perempuan tengah berdiri dan memerhatikan abah saya. Lama dia diri kat situ. Yang hairan, abah saya masih dalam proses tidak indahkan ataupun tak perasan angkat kotak. Dia potong, dia lipat, dia letak, dia angkat lepan, kemudian dia ambil tali rafia, dia ikat kotak tu, satukan. Dan dalam waktu abah saya sedang buat itu semua, wanita tu masih lagi berdiri di sebelah kiri abah, dan seolah-olah abah macam tidak indahkan dia ataupun memang abah benar-benar tak nampak. Kemungkinan itu bukan manusia. KC dan pendengar Ria 897. Abah saya dekat depan sana selama lebih kurang 15 minit. Kotak tu semua dah ditindihkan atas troli. Abah pun pusing berjalan perlahan-lahan. Dan dalam waktu itu baru saya perasan abah saya toleh ke belakang selama sebanyak 2 kali. Tolak troli, tolak, dia berhenti je tengok belakang. Kemudian dia teruskan lagi beberapa tapak, dia berhenti sekejap tengok belakang. Kata Rabiatul, saya dalam hati cepatlah abah, cepatlah abah. Abah datang dekat van, buka pintu tepi, masukkan kotak dalam van, tutup pintu, taruh troli dekat belakang. Kemudian abah terus duduk di depan, tutup pintu. Dan saya tak tahu nak cakap apa dengan abah, sebab wanita yang tadi saya ternampak dari jauh tidak kelihatan di mana-mana pun. Kemudian saya tanya abah, abah, tadi kenapa abah tolak troli 2 kali, abah berhenti tengok belakang? Ada apa, abah? Abah saya kata, tadi abah tengah tolak troli, ada orang panggil nama abah. Misal kata nama abahnya Jumaat, jadi ada bayangkan tengah tolak, tolak troli jalan. Jumaat. Tolak lagi. Jumaat. Maka tu 2 kali abahnya toleh ke belakang. Waktu abah sedang bercakap dengan saya, saya dapat lihat abah saya ni seorang yang tangannya agak berbulu lebat. Saya tengok tangan abah saya, bulu rumahnya berdiri. Oi, bulu rumah saya pun tengah berdiri ni. Oh, seram. Bulu rumah abah saya berdiri, saya tengok, bah,
Saya pun tengok tangan saya pun berdiri. Kemudian abah saya kata, jom, lebih baik kita jalan. Dia pun masuk gear dan terus berlalu pergi dekat kawasan Bandar Raya Melaka, KC. Memang menyeramkan dekat kawasan tu. Situ adalah kawasan kedai lah. Bawah kedai, atas kedai, dekat belakang tu, belakang kedai tu yang mana abah saya collect kotak untuk dijual. Dan hingga ke saat ini, kalau abah setiap kali keluar nak mencari kotak, nak mencari besi, saya akan cakap pada abah, kalau tak ikut, abah please tolonglah berhati-hati. Kalau abah rasa hati tak sedap, abah jangan teruskan balik rumah sudah. Dan perkara ini ibu saya tak tahu sebab tak nak beritahu ibu. Nanti jadi satu bebanan untuk ibu saya temankan abah saya, walaupun ibu saya ni kurang sihat. Jadi terima kasih dan selamat tengah malam. Dari kisah dikirimkan kepada saya oleh Rabiatul. Wow, kisah pengalaman Rabiatul. Terima kasih pada Rabiatul. 669-11897. Saudara kita bersama dengan pendengar kita yang ingin dikenali dengan nama samaran, kita panggil Bob. Bob, apa khabar Bob? Baik, alhamdulillah, kita berkawan. Baik. Dan Bob ada kisah tentang apa Bob? Silakan. Tadi saya ada dengar yang budak cakap pasal dekat kubur tu. Jadi memang betul. Saya, pengalaman saya ni tukang mandi jenazah. Oh, anda tukang mandi jenazah? Jadi, nak kasih tahu ngasih kesi. Masa tahun 80-an lah. Itu yang apa, makam pusara aman yang dekat masjid tu, yang pusara aman. Sebelumnya pusara abadi, pusara aman. Itu jam apa, liang lahat semua pakai dalam tanah, kurik dalam tanah ya kan. Bila pergi kubur abadi tu baru ada bikin blok batu kan dalam. Jadi pengalaman saya tu, masa saya bawa jenazah ke kuburan, jadi saya selalu kalau sampai kubur saya mencari nombor arwah yang nak masuk yang yang lahat tu lah. Jadi apabila saya sampai kat lubang tu, tanya budak kubur ni nombor mana. Tunjukkan saya lah. Jadi saya duduk dekat tepi lubang tu, saya melihat dan dekat yang lahat, dalam yang lahat tu. Dia kasi tahu apa. Itu jenazah yang yang lahat tu yang nak masukkan jenazah. Tengah-tengah tanah tu ada busur. Yang ni saya cakap pun, saya pun seram juga. Jadi busur tu timbul lah. Sebelum masuk jenazah tu, ada tengah-tengah nak letak jenazah tu, ada busur. Jadi saya tak senang hati, saya panggil budak kubur lah. Apabila saya panggil budak kubur, budak kubur tengah tanam jenazah yang tak ujung lah. Jadi saya panggil waris anak daripada Allah yang Ham itu, suruh masuk dalam yang lahat tu. Jadi saya pinjam cangkul. Jadi saya pinjam cangkul tu, saya panggil anak. Anak arwahnya tu duk keruk tanah yang tengah-tengah yang yang busuk tu. Jangan kasih ke apa-apa, keruk aja naik atas cangkul tu boleh naik, saya ambil. Ambil ketuk tepi tanah tu, belakang tu, saya kasih cangkul tu rasakan balik, baru masukkan jenazah. Bila dah masuk jenazah, dah buka ucapan lima dia, jumpkan tanah tak apa-apa, long naik, timbus. Saya pun baca tentangkin, lebih baca doa. Bila nak balik, saya panggil anak dia. Terus saya panggil dekat tu tanah tu, saya pun keruk tanah tu. Kecatan kecik tahu aku kat dalam tu. Ada seperti mayat kain hitam. Jadi ikatan tu pun sama juga ikatan kita jenazah, lima diikat tiga, ujung kepala, ujung kaki, bahagian tengah. Jadi saya bilang dengan anak, arwahnya tu dah awak jalan, saya ambil barang. Saya pergi kat tepi, saya panggil budak-budak apa orang yang kerja kubur yang tanam mayat,
Saya panggil, saya bilang, mari. Ini tadi saya tanam ni, ini mayat. Sebelum ditanam, ini barang ada kat dalam. Jadi saya buka. Saya buka itu tali, tiga pecatan tu. Jadi tempat apa? Macam makhluk pocong. Macam makhluk. Tapi, anak patung siam. Anak patung siam tu bangsa macam dia punya katikung tu kan. Jadi dia ni plastik. Selengkap sama dia punya topi buda. Apa siam tu, satu badan. Dekat tubuh badan anak siam tu, saya tahu gambar ada lelaki dan perempuan. Ini mungkin perjalanan atau lelaki atau perempuan mata air, salah satulah. Jadi paling tanda dan buat lain, jadi dia dapat gambar. Saya tahu tak, satu badan patung tu sama gambar yang dia lekat tu, semuanya jarum peniti. Cacat-cacat-cacatkan. Berartinya kalau dia taruh situ, kalau kita tak perasan, mayat tu masuk, diletak meringkan dan tutup semua, itu mayat dia badan akan tekan itu. Peniti itu akan masuk dekat itu patungan. Itulah puncanya orang yang berdua ni akan maut. Inilah ilmu hitamnya. Dalam satu minggu tu saya buat jenazah. Satu minggu tu lah saya dapat. Mana yang saya dapat tu mayat yang dekat liang lahat yang saya nak masukkan. Dan setelah itu, barang itu saya kasih hantar dekat ofis tempat bayar surat. Kita bayar lubang kubur. Ofis sana saya kasih tahu sama dia punya officer, ini barang saya dapat kat kubur, tolong ambil tindakan waktu malam. Ini orang datang waktu malam. Ini barang dia akan tanam waktu malam pasal itu jenazah masuk. Dia tak datang siang. Ini dia punya kerja. Jadi saya minta orang officer ofis tempat bayaran yang lahat kubur, saya tunjukkan ni anak patung. Macam-macam gambar. Ada yang orang India, ada yang orang kita, ada yang orang Cina, orang masuk. Jadi itulah. Lepas minggu tu saya berada mayat dibawa, alhamdulillah tak ada. Saya bilang tolong ambil tindakan sama ofis ofiser buat aku ofisnya. Saya kata tolong ambil tindakan, jangan terjadi apa-apa hal. Ini pun nyawa nak selamatkan. Itulah saya punya pengetahuan saya tu waktu tahun 80-an. Dan itu sajalah. Jadi selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga pada anda. Itu dia kisah dari Bob. Katanya beliau bertugas sebagai tukang mandi jenazah.